Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai muka surat 145, bahagian ketiga, adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khalik, iaitu Tuhan dan juga makhluk. Okey, so jadi dalam hadis Nabi SAW sebut, dalam hadis Qudsi, Ana jalisu man zakarani, aku sekedudukan bersama siapa yang mengingatiku. Dan Nabi SAW sebut, Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku di sisi mereka yang hancur hatinya kerana mengingati aku. Jadi adab-adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala muka surat 145, iaitu ada 15 perkara. Adab-adab itu adalah, sila Ustaz. Adab-adab itu adalah menunjukkan kebaya di hadapannya, menangkan tanahnya di hadapannya, memusatkan perhatian kepadanya, mendiamkan segala anggota badan, dan segera mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, tidak menangkan perbuatannya, tidak menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap takdirnya, mengingkari zikirnya kepadanya, melazimi fikir tentang kodratnya, mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil, tidak berharap kepada makhluk, tunduk kerana kehebatannya, pecah hati kerana malu daripadanya, merasa tenang dalam kehidupan kerana percaya dengan jaminannya, bertawakal, berserah diri kepada kelebihannya kerana percaya dengan pilihannya. Okey, 15 perkara ni, 15 perkara adab-adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini kita bagikan kepada dua bahagian. 15 ni kita bagi pada dua bahagian, ya. Satu, apa yang disebut sebagai sifat. Sifat ni benda yang ada dalam hati, benda yang tak nampak, Satu dipanggil sikap. Sikap ni benda yang zahir nampak. Okey, yang zahir nampak. Jadi adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala antara kita sebagai makhluk dan khaliq, khaliq ni makna pencipta. 15 yang disebut oleh Imam Al-Ghazali ini boleh kita kategorikan dalam dua bahagian. Satu dia panggil sifat. Sifat ni benda yang tak nampak dalam hati. Satu lagi dia panggil sikap. Sikap ni benda yang nampak, Okey. Jadi benda-benda sifat apa? Tawakal, redha, itu benda dalam hati. Benda dalam hati, benda yang kita tak nampak. Tapi benda tu dibentuk, kita kena bentuk benda tu. Redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan kita tawakal. Tawakal kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu benda kita bentuk, Dan selalulah berlatih benda tu. Okey, yang sikap, sikap ni yang nampak. Contoh apa? Menundukkan diri, menundukkan kepala di hadapannya, maknanya sembahyanglah. Okey, merendahkan pandangan di hadapannya, tunduk sembahyang juga, pusatkan perhatian, mendiamkan segala anggota badan. Ketika kita rebah dan hilang semangat, maka bangun dan berdirilah mencari kekuatan dengan sembahyang. Ketika kita rebah, ketika kita tak semangat, berdiri. Jangan terus rebah, berdiri. Dirikan sembahyang untuk mencari kekuatan. Berdiri dengan gagah, dirikan solat dengan sempurna untuk mencari kekuatan. Ketika kita berdiri gagah pula dengan kejayaan, jangan sombong. Rebahkan pula dahi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya berkaitan dengan solat. Semuanya berkaitan dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika lemah semangat, tak ada semangat, kan? Berdiri gagah. Dia sudah apa? Sempurnakan, cari kekuatan dengan sembahyang. Dan ketika kita berdiri gagah, dipuji oleh manusia, dipuji oleh orang, rebahkan dahi ke lantai. Rebahkan dahi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dirikan sembahyang. Ini adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ada sifat yang dalam hati, dia ada sikap. Sikap ni yang nampak. Itu untuk mudah kita faham. Kalau kita nak hafal 15-15 ni, mungkin kita tak hafal. Kita kategorikan dalam dua. Satu yang nampak, yang diterjemahkan. Satu yang sifat. Sifat yang berada dalam hati. Okey. Maka inilah sekilan adab yang patut menjadi pakaianmu di waktu siang dan malam bersama dengan sahabatmu yang tidak pernah bercerai daripadamu. Bersalahan dengan makhluk, maka engkau berpisah dengan mereka pada sebahagian masamu. Okey.
Fasa kedua, adab-adab orang alim. Ya, ini adab-adab seorang guru. Adab-adab seorang guru. Okey. Kita hari ini mungkin duduk di bawah. Okey. Tapi kita tak tahu kalau satu hari nanti kita ni akan duduk di atas. Okey. Jadi ini adalah adab-adab sebelum dirimu bergelar seorang guru ataupun seorang ustaz. Kan? Ini kena, ini yang kena difahami. Sebab hari ini ada orang yang dia menjadi orang yang mengajar dan dia rasa dialah orang yang paling berilmu. Jalannya berkepak. Belah tu di Malaysia kita ni, budaya orang Malaysia kalau mengajar, tak ada orang nak bertanya ataupun bangkang. Jadi katakan dia bermula dengan mengajar surau yang kecil. Dia bercakap tak pernah orang bangkang dia. Maka berlalu 2-3 tahun, dia makin sudah mengajar di masjid. Orang pun dengar je. Tak ada orang nak tanya ke, nak bangkang, tak ada. Makin besarlah kepak dia. Kan? Habis itu makin lama, 10 tahun, 15 tahun, kalau mengajar di depan ni, tak ada orang tanya, tak ada orang petikai pun. Sekali-sekala orang tanya. Nak tanya sikitlah, betul ke? Maka dia akan keluar fatwa, kebinasaan orang terdahulu kerana banyak bertanya. Dengan keluar perkataan begitu. Kan? Jadi, sebelum diri kita bergelar sebagai pengajar, guru dan sebagainya, ini ada adab dia. Okey, sila Ustaz. Jika kau seorang guru, maka hendaklah kau jaga adab-adab ini. Pertama, keiktibar, banyak sabar menanggung kesusahan. Okey, seorang guru, dia kena banyak sabar. Kesusahan mengajar orang. Ada orang mudah cepat faham. Ada orang cakap 10 kali pun tak faham-faham. Sena ihtimal lah. Ambil tanggungjawab menanggung kesusahan itu. Kalau tak, tak usah jadi cikgu. Tak usah jadi guru. Okey, maknanya kena ihtimal. Ihtimal ni maknanya hamala, menanggung beratnya amanah tu. Okey, kemudian Ustaz. Lambat marah. Okey. Duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Duduk dengan haibah. Okey. Saya nak kongsikan sikit Kita punya gesture badan ya, ni bahasa moden lah kan. Gesture badan kita ni, dia ada beberapa bentuk yang lahir-lahir kita macam tu. Kan? Untuk memudahkan faham, saya terjemahkan dalam bahasa Melayu yang paling mudah kita faham ya. Ada orang lahir-lahir dia punya gaya badannya keanak-anakan. Anak-anakan ni loose-loose dengan anak-anak kan. Ada tak kita ada dengar ceramah kan? So orang mengajar macam kanak-kanakan. Okey, gaya badan kanak-kanakan. Kanak-kanakan ni bagus untuk kalau nak dekat dalam kelompok yang tak ramai. So kita lebih mesra lagi, kan? Ada orang gaya badan dia seperti gaya gelandangan. Lahir-lahir memang macam tu. Gelandangan ni macam mana? Macam tak bersemangat, macam pengemis kan? Macam baiklah kalau saya mengajar seperti ini kan. Tuan-tuan sekalian kan, kita perlu menjadi hebat sebagai orang Islam kan. Tak boleh. Okay? Ada orang gayanya gaya pahlawan. Tapi pahlawan ni terlalu keras. Kan? Kalau saya mengajar kita tasawuf, tapi gayanya gaya macam sabarlah kita ya. Itu bukan gaya mengajar tasawuf. Kan? Jadi Imam Ghazali ajar gaya badan. Okay? Maksudnya macam mana? Macam mana cara kita nak duduk satu tempat dan macam mana nak bawa gaya badan kita. Itu guru mana satu orang kalau nak mengajar. Kalau memang kita depan saya kan, ada memang gaya badan memang pahlawan. Tak payah dibuat-buat, memang badan memang kerasnya itu kan. Jadi maknanya kena lembutkan. Okay? Kalau mungkin belajar, mengajar benda-benda yang ringan. Kalau benda-benda yang tegas, gaya pahlawan kena ni lah. Kena papar kan? Kalau katakanlah orang mengajar fiqh jihad kan? Kita perlu berjihad. Jihad bukan membunuh tapi membangunkan peradaban. Gaya badan dia pahlawan lah. Kalau saya mengajar bab jihad, gaya badan gelandangan, kita perlu berjihad. Dan jihad ini dia bukan membunuh tapi membangun peradaban. Orang belajar jihad tapi mengantuk. Kan? Gaya badan. So hibah. Hibah
iaitu mana tadi? Duduk dengan hibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Oh, tak lawa macam tu, eh? Ha, tu. Okey. Kemudian meninggalkan kamu atas segala yang hamba Allah Taala kecuali terhadap orang yang zalim kerana mencegahkan dari kezaliman ini. Takabur ni kita dah belajar pada kelas lepas, dia ada dua sifat. Nak katakan takabur, dia ada dua ciri-ciri. Pertama, dia rasa diri dia hebat, ujub, ya, ujub, dia rasa diri dia hebat, dalam waktu yang sama merendahkan orang lain. Ha, kalau dia rasa diri hebat seseorang dia, itu perasaan seseorang ujub. Tapi dia rasa hebat dalam waktu yang sama merendahkan orang lain, itu dipanggil takabur. So kalau seorang pengajar, jangan takaburlah. Kalau tak tahu, ucapkan wallahu a'lam, saya tak tahu. Tidak hina ular, tidak hilang bisa ular yang menyelusup akar. Tak tahu, wallahu a'lam. Jangan cuba nak jawab benda yang tak tahu. Okey, kemudian Zat, sila. Memilih tawaduk, iaitu merendahkan diri pada perhimpunan orang lawan dan pada majlis orang lawan. Okey, tawaduk ni bahasa yang agak lebih tepat merendahkan hati. Merendahkan hati, ya. Hati itu jangan tinggi. So, hati itu sentiasa rasa nak belajar. Kenapa? Wa fawqa zi ilmin alim, di atas orang yang tahu ada lagi orang yang lebih alim. Di atas orang yang tahu ada lagi orang yang lebih alim. Jadi kalau kita tak ada tawaduk, kita tak akan pernah belajar apa-apa. Kita akan rasa macam, oh, aku dah cukup ilmunya. Kita tak akan belajar apa-apa, eh. Ini budaya ulama terdahulu, eh. Dia ini jarang, saya jarang tengok ataupun kadang-kadang sangat untuk di Malaysia. Satu orang ustaz mengajar, ustaz lain mengajar, dia dekat bawah. Kan? Tapi ini budaya ulama terdahulu. Kan? Imam Syafi'i duduk dalam kelas Imam Malik. Kadang-kadang Imam Syafi'i mengajar, guru dia dekat bawah. Dia kata, aku tak boleh ngajar ni, guru kat bawah. Tak. Kalau aku mengajar, itu benda kau tak tahu. Hari ni kau mengajar, ada benda yang aku tak tahu. Tengok ulama dulu, eh. Tawaduk dia. Kan? Kita kadang-kadang dah ada ilmu, kita suka petikai orang lain. Benda yang biasa dengar, apa ni? Benda tu pun nak sebut ke? Dah biasa dengar dah. Benda yang tak pernah dengar, iya ke? Tak pernah dengar pun. So, mana satu yang ilmu yang kita nak dapat? Asyik petikai. Tawaduk. Tawaduk perlu ada pada sifat, dan dia akan menyebabkan kita terus belajar. Syabas dan tahniah, eh, pada ibu, ayah, abang, kakak. Kenapa boleh duduk kat sini? Sebab kita nak belajar. Kita ada tawaduk itu, kekalkan. Eh, jangan sampai besok nanti mungkin dah habis 2-3 kitab. Kembang. Eh. Banyak kita tahu, banyak lagi kita tak tahu. Saya nak cerita kisah sedikit. Eh. Ibu, ayah lagi kaya pengalaman di saya. Okey. Satu hari, saya diminta untuk membahaskan bab darah di pusat darah negara. Waktu tu kita ada program TV9. Kan? TV9 bahas bab darah. Bab darah maknanya perihal-perihal darah, eh. Okey. Jadi ada lebih kurang 20 permasalahan darah yang saya kena bahas. Salah satu dia adalah kalau satu orang perempuan disahkan mengandung, jatuh darah, adakah darah itu penyakit ataupun darah nifas? Sebab dia beri implikasi berbeza. Kalau darah penyakit, dia kena sembahyang. Kalau darah nifas, dia tak kena sembahyang. Kan? Oh, saya kata dengan penerbit, saya kata, oh, saya tak tahu ni. Saya tak tahu, eh. Oh, sorry, saya tak tahu. Tak. Eh, takkan saya tak tahu? Ya, saya tak tahu. Kan? Dari dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, first degree saya UM, syariah dan undang-undang. Waktu tahun 2000 tu, Azhar tengah banyak bagi twinning program. Saya pergi masuk Azhar, diterima tahun akhir ke sana terus. Dengan izin alhamdulillah. Balik sampai master pertama saya kat UM. Master kedua saya kat UIA. Sebab waktu tu orang tanya pasal perbankan Islam, saya tak boleh jawab. Saya kata tak boleh, saya ambil master satu lagi. Dia tengah buat PhD, eh. Dan bidang saya adalah syariah. Syariah dia buat hukum akam. Hei, takkan ustaz tak tahu kot? Ustaz syariah kan? Eh, tak, saya tak tahu. Memang saya tak tahu. Kejap. Saya telefon kawan saya, kan? Ustazah, itu dah tentu bab darah dia mahir. Kan? Saya telefon dia, dia mengajar kat UITM. Ustazah,
sama master dengan saya waktu kat IAE. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Oh, Ustaz apa khabar? Alhamdulillah. Ustazah sihat? Alhamdulillah sihat. Ustazah nak tanya sikit lah. Kalau perempuan disahkan mengandung jatuh darah, nifas ke ataupun darah, darah penyakit? Ish, anda tak tahulah Ustaz. Master tau, syariah juga. Anda tak tahu Ustaz. Gini Ustaz, Ustaz telefon satu orang pensyarah kat UM. Pensyarah ni, dia PhD, doktor ni, dia perempuan dan dia memang mengajar syariah. Ustaz ambil nombor ni. Saya pun kenal sebab saya, persegi saya kat UM kan. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Oh, Ustaz Muhammad, apa khabar? Ya Ustaz, doktor. Alhamdulillah. Doktor nak tanya sikit lah doktor. Kalau perempuan disahkan mengandung, jatuh darah, darah nifas ke darah penyakit? Doktor syariah tau, mengajar orang syariah. Ana rasa darah nifas, tapi ana tak pastilah. Nak ceritanya ilmu Allah luas. Banyak kita tahu, banyak lagi kita tak tahu. Jangan sombong dengan ilmu. Jangan pernah sombong dengan ilmu. Okey Ustaz, Ustaz telefon satu orang doktor juga, perempuan juga, ngajar syariah juga. Ustaz telefon dia. Kan prof. Kan? Saya dapat nombor. Assalamualaikum prof. Waalaikumsalam. Perempuan ya. Oh, selamat. Khabar? Alhamdulillah. Prof sihat? Allah sihat. Prof nak tanya sikit. Okey. Orang perempuan disahkan mengandung, jatuh darah, darah nifas atau darah penyakit? Oh, tu darah nifas Ustaz. Darah nifas. Bayangkan saya orang syariah waktu tu BA 2 master 2. Kawan saya perempuan lagi master UIA, PhD, pensyarah pun tak boleh jawab. Maksudnya apa? Banyak kita tahu, banyak lagi kita tak tahu. Jangan sombong dengan ilmu. Jangan sombong dengan ilmu. Ini baru BA jalan kepak ni. Sana bid'ah, sana sesat, sana tak betul. Ilmu datang dengan akhlak. Kalau kita belajar dengan orang yang tidak berakhlak, kita tinggalkan guru tu. Sebab dia datang dengan lifestyle. Dia datang dengan cara hidup. Dia bukan transfer ilmu. Dia transfer agama. Belajar agama bukan transfer ilmu semata-mata. Dia transfer lifestyle. Dia transfer cara hidup. Kalau kita belajar dengan satu orang guru, sana bid'ah. Orang sana tak betul je orang. Kan? Maka kita tinggalkan. Sebab apa? Belajarlah dengan orang yang bukan saja ilmu, tapi transfer akhlak dalam kehidupan dia. Okey? Itu jadi perkara seterusnya, tawaduk. Itu seorang guru. Ini bukan cerita murid, ini guru. Ini orang yang nak jadi guru dan orang yang dia dah duduk mengajar, dia kena ingat benda ni. Ini bukan untuk orang yang, ini orang pesanan orang yang nak jadi guru. Dia kena ingat benda ni. Jangan pernah sombong dengan ilmu. Okey, seterusnya Ustaz. Sila. Bergurau yang sampai menjatuhkan izzah, ada panggil izzah ni maknanya apa panggil izzah ni kemuliaan. Bergurau benda yang lucah-lucah, kalau nak jadi guru tinggalkan benda tu. Bergurau boleh, jangan benda lucah-lucah lah apa semua, jangan. Okey, silakan. Kemudian kasih sayang dengan murid dalam agama dengan orang yang pandai. Okey, sama maksudnya dengan murid kena kasih sayang. Jangan murid yang tak faham-faham, kita pun apalah orang ni kan. Kita terangkan dengan sebaik-baik dia. Kerana kalau dia faham satu hari nanti, mungkin dia lebih baik daripada kita pengamalan dia. Seterusnya. Memimpin murid yang bebal. Okey. Tidak mengalami murid yang bodoh. Okey. Yang kali dari kali berkata, aku tidak tahu. Bagi masalah yang tidak okey, so jadi maknanya jangan malu untuk cakap saya tak tahu. Wallahu a'lam, saya tak tahu. Tanya ustaz lain. Kan? Maknanya benda yang saya tak tahu bukan makna tak ada. Ini ada orang kadang-kadang, oh saya tak tahu, ni tak ada ni, tak ada ni, ni bid'ah ni. Benda dia tak tahu, wallahu a'lam. Kan? Banyak kita tahu, banyak lagi benda kita tak tahu. Seterusnya Ustaz, sila. Nombor 2. Okey. Tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepada yang ketika ia bersalah. Melarang murid dari belajar ilmu yang dapat memudaratkan. Okey, melarang murid dari belajar ilmu yang dapat memudaratkan. Okey. Saya pernah cerita benda ni, saya ulang balik untuk kita ingat. Hukum menuntut ilmu ada 4. Okay, salinkan dan tambahan kita. Hukum menuntut ilmu ada 4. Yang pertama kita panggil ilmu fardu ain.
Fardu Ain ni wajib belajar. Semua wajib belajar. Pandai ke tak pandai ke dia wajib belajar. Dia faham ke dia tak faham dia wajib belajar. Fardu Ain ni apa? Ilmu yang memahamkan kita rukun iman dan rukun Islam. Itu Fardu Ain. Kita faham rukun iman, kita faham rukun Islam. Itu Fardu Ain. Itu wajib belajar. Bodoh ke, pandai ke, raja ke, rakyat ke, pemimpin ke, orang yang dipimpin ke, dia wajib belajar. Fardu Ain. Benda memahamkan kita rukun iman dan rukun Islam. Itu yang pertama, hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu yang kedua dipanggil fardu kifayah. Fardu kifayah ni apa? Dalam tok-tok guru lama kita sebut, fardu kifayah ni seorang tahu yang lain tak payah. Dia wakil umat Islam. Satu contoh, ilmu perubatan. Itu fardu kifayah. Jadi orang Islam kena berusaha melahirkan orang yang tahu ilmu perubatan. Kalau tidak berdosa satu masyarakat. Itu ilmu fardu kifayah. Ilmu bidang-bidang kehidupan, ilmu matematik, ilmu kesenian, pendidikan dan sebagainya, itu dipanggil ilmu fardu kifayah. Kita sebagai umat Islam kena lahirkan wakil. Kalau tak berdosa, kalau tak ada wakil berdosa. Okey. Yang ketiga dipanggil fardu kifayah aini. Fardu kifayah aini. Fardu kifayah aini ni apa? Ilmu fardu kifayah yang seseorang telah menceburinya. Ilmu fardu kifayah yang seseorang telah menceburinya. Contoh, ilmu perubatan kan fardu kifayah. Tapi depan saya, kalau siapa dah belajar ilmu perubatan, dia tak boleh belajar main-main. Sebab dia wakil orang Islam. Dia kena bagi dia fardu kifayah aini. Dia wajib belajar betul-betul. Dia belajar main-main haram hukum dia. Sebab dia wakil orang Islam. Kan? Siapa depan saya mungkin ada cikgu bahasa contohnya. Bahasa adalah fardu kifayah. Bagi saya, bagi tuan-tuan mungkin fardu kifayah. Tapi orang yang telah mendalami bahasa, dia wajib belajar betul-betul. Sebab dia sebagai wakil orang Islam. Jadi bagi orang fardu kifayah, bagi dia fardu kifayah aini dia panggil. Dia tak boleh belajar main-main. Kan? Ha. Macam saya tuan-tuan sekalian dah menceburi bidang diving. Saya ustaz orang agama kan. Tapi belajar diving. Dan tak maknanya saya cakap, oh tak boleh belajar main-main. Sebab banyak orang Islam ni sebagai wakil dia kena ada waktu diving. Lepas tu kadang-kadang walaupun saya kata apa benda aku buat ni kan. Tapi sebab nampak benda tu, oh ini sebagai kewajipan. Besok kalau dah ramai orang Islam betul-betul mahir, maka terlepas lah. Tapi sekarang bagi saya tak perlu belajar main-main. Haram hukumnya. Kalau saya belajar main-main dalam kelas saya tidur, berdosa saya. Sebab bagi tuan-tuan ilmu diving fardu kifayah. Bagi saya fardu kifayah aini dia panggil. Bagi saya tak boleh belajar main-main. Kan? Jadi anak-anak kita ajarkan benda ni. Kau kat college, kat universiti dah belajar bidang ni, jangan copy paste apa assignment, jangan meniru peksa. Bagi orang adalah fardu kifayah, bagi dia fardu kifayah aini dia panggil. Dia wajib belajar betul-betul. Dia belajar main-main haram hukum dia. Okey? Dan kehebatan ulama terdahulu satu orang paling kurang 7 bidang fardu kifayah aini. Ulama dulu Sebab itu dulu punya dunia keilmuan Islam luar biasa tuan-tuan sekalian. Satu orang 7 bidang fardu kifayah aini. Kita dengar Imam Syafi'i kita dengar pakar fiqh. Tapi Imam Syafi'i pakar matematik. Tengok dia susun ilmu apa faraid macam mana. Dia pakai ilmu bintang. Dia pakai ilmu pelayaran, dia pakai ilmu perubatan. Kita tahu dia adalah orang fiqh saja. Kita kenal Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah pakar matematik. Tapi dia juga pakai Al-Quran, dia juga pakai hadis, dia juga pakai fiqh. 7 bidang paling kurang fardu kifayah ini orang dulu. Sebab tu ilmu orang dulu dengan tawaduk tu terus belajar dan dunia keilmuan masya-Allah. Orang Islam pernah lead dunia keilmuan. Sebab tahu hukum, dia bermula dari berhukum. Aku belajar ni adalah fardu kifayah aini. Aku tak belajar main-main. Kan? Dan hukum ilmu yang keempat harus. Harusnya apa? Ilmu-ilmu yang memudaratkan. Ilmu memudaratkan belajar harus mengamalkan haram. Belajar harus mengamalkan haram. Contoh apa? Contoh ilmu mencuri. Mencuri ada ilmu dia tau. Mencopet ada ilmu dia. Belajar harus supaya kita tahu macam mana nak patahkan orang yang mencuri.
Belajar harus, tapi sekali-sekali nak test lah. Datang masjid kat sini, kita test nak curi orang sebelah punya beg duit, tak boleh. Mengamalkan haram. Belajar harus, mengamalkan haram. Ilmu memang mudarat kan, ilmu curi. Ilmu sihir. Kawan-kawan best saya dekat Mesir dulu, ada yang belajar ilmu sihir tau. Dan saya tahu kelas sihir kat mana, kat Kahirah tu. Saya tahu kat mana. Ha? Sebab apa? Kenapa hantar nak belajar sihir ni? Tak ada, kita nak belajar hukumnya harus. Ha? Tapi mengamalkan haram sebab nak tahu. Kalau ada sihir berlaku, kita tahu, oh kat mana orang ni sihir ni, kat mana. Ha? Tapi bagi seorang guru, dia tahu ilmu memudaratkan, tak semua dia boleh ajar. Ha? Ini benda yang ke-14. Ha? Jadi kata, kalau dia kata ilmu tu dia ajar, merosakkan murid, dia tak boleh ajar. Ha? Oh, benda-benda, okay. Kita buat kelas mencopet ya, dekat masjid ni contoh kan. Tak semua boleh belajar umum, tak boleh. Ya? Tak semua boleh belajar. Takut ada orang salah guna. Takut orang tak faham hukum dia. Belajar harus, mengamalkan haram. Itu ilmu yang memudaratkan. Jadi bagi siapa-siapa depan saya ada ilmu yang memudaratkan, jangan nak buat kelas. Kan? Ngajar umum tak? Kena pilih orang yang faham hukum, yang faham lah, boleh. Kan? Itu. Okey. Muka surat 147, 15. Sila kan? 15. Seorang guru kena sentiasa ingatkan tujuan belajar adalah mardatillah, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan belajar. Dia mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Apa pun kita belajar, fardu kifayah, fardu ain, fardu kifayah aini ataupun ilmu yang harus adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-16, sila. Dalam murid dari menuntut ilmu yang fardu kifayah sebelum selesai dari menuntut ilmu fardu ain. Dan ilmu yang fardu ain itu ialah ilmu yang berkenaan dengan membaikkan zahir dan batin dengan takwa. Okey. Jadi ilmu fardu ain, rukun iman, rukun Islam. Memperbaiki yang zahir, sembahyang, puasa, zakat dan dalaman kepercayaan pada Allah, Rasul, malaikat, kitab dan sebagainya. Kan? Jadi ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu fardu maknanya melepaskan kita rukun iman, rukun Islam. Dan yang ke-17, memperbaiki diri sendiri dengan takwa supaya menolong orang lain. Muridnya dapat mencontohi amalannya dan mengambil manfaat dari percakapan ilmunya. Okey, baiki diri eh. Ibu-ibu, abang-abang, ayah-ayah saya sekalian. Kita dah belajar kitab Bidayatul Hidayah. Kan? Tujuan apa? Mardatillah, untuk cari redha Allah Subhanahu wa taala. Menaikkan ketakwaan, kemudian amalkan. Gunakan ilmu untuk baiki diri. Kan? Taklah kita belajar jadi fitnah pada ilmu. Gajah kitab Bidayatul Hidayah konon perangai macam apa? Kan terfitnah ilmu tu. Isteri saya ustaz hari-hari malam-malam pergi belajar tu, tak bagus, mengking juga saja. Kan fitrah berilmu tu. Dia belajar ke siapa? Ustaz Muhammad. Ustaz Muhammad kena. Tak pasal ustaz kena. Jadi ilmu mardatillah, kemudian jadikan ilmu untuk baiki diri. Kan? Untuk kita memperbaiki diri kita tu, kan? Supaya kita nanti guru tu boleh murid mencontohi amalan dan percakapan dia. Okey, adab-adab seorang murid pula. Seorang murid pula, silakan. Adab-adab seorang murid terhadap gurunya, maka iaitu pertama. Okey, sekejap, sorry. Maaf. Sebelum kita pergi adab-adab murid ni, sama juga 17 adab guru ni boleh dibagikan kepada dua, sifat dan sikap. Sifat yang tak nampak. Benda-benda yang tak nampak, sikap yang nampak. Sikap ni yang nampak. Sifat yang tak nampak, yang dalaman. Sikap yang nampak ni. Jadi kalau kita nak apal 17 ni, mungkin tak ingat. Kita gerikan dua tu saja. Okay? Yang nampak dan yang tak nampak. Sifat dan sikap. Okay. Dan yang ketiga, fasal ketiga, adab-adab seorang murid. Sila Zat. Okey, ini kalau jumpa seorang-seorang lah. Kalau saya mengajar sini, depan saya ada 200 orang. Semua, Assalamualaikum.
Maka saya pun start mengajar dengan Nabi SAW. Maknanya kalau jumpa seseorang, mulakan dengan bagi salam dulu. Kemudian, sila Zat. Jangan dia memperbanyakkan bercakap-cakap di hadapan gurunya. Bercakap-cakap yang sia-sia dan tidak beradab. Sia-sia dan tidak beradab. Kemudian. Jangan dia bercakap-cakap sebelum gurunya bertanya kepada dia. Maknanya kalau bercakap di sini maksudnya sama juga yang tidak beradab. Yang tidak beradab. Kemudian. Sila Zat. Jangan dia bertanya kepada gurunya sebelum dia meminta izin. Okey, minta izin sama ada dengan yang perbuatan, angkat tangan ke atau okey ataupun datang tu sendiri, gaya badan tu sendiri kita boleh faham waktu minta izin. Bukan Ustaz nak tanya Ustaz kan macam tu. Ataupun cikgu, tak cikgu. Orang tidak beradab pun elakkan Okey. Okey, balik-balik kepada pengajaran kelas kita yang lepas, kita rasa rimaslah semua benda ada adab ni, kenapa ni kan? Tak boleh, aku nak jadi diri aku sendiri, tak boleh ke? Kenapa kita perlu beradab? Sebab adab sumber berkat. Kenapa? Why? Kenapa kita jaga adab? Adab sumber barakah, berkat tu. Orang yang nak berkat hidup dia, jaga adab. Tu tujuan dia. Anak-anak muda sekarang kita tengok bahasa tidak beradab, perbuatan tidak beradab, tengok keberkatan dalam hidup dia. Barakah ni sumber dia daripada adab. So kita belajar adab sini untuk tujuan apa? Biar dapat barakah dalam kehidupan tu. Okey. Kemudian Zat, sila. Jangan dia menyangka menunjuk rasa tidak puas hati terhadap perkataan gurunya seperti yang berkata sesuatu itu menyambi akan yang kau kata tadi. Okey. Kemudian dia mengisyaratkan kepada gurunya dengan menyalahi pendapatnya, maka ia menyangka bahawa ia lebih mengetahui daripada gurunya. Okey. Sama juga macam tadi, kadang-kadang ada yang kalau kita belajar ni, kalau betul-betul berguru kan, ada yang kita belajar dia tak sampai lagi. Contoh kan, bab 1 penerangan seterusnya ada dekat bab yang ke-20. Jadi bab 1 ni kata macam tak kena lah bab 1 ni kan. Jadi maknanya kena sabar tanya dengan baik. Okey. Okey, kemudian Ustaz, yang ke-7. Jangan dia berbisik-bisik dengan orang yang duduk di tepi dan juga gurunya memberikan pelajaran. Okey, kemudian jangan dia berpaling ke kiri dan kanan dia dalam gurunya, tetapi adalah menundukkan kepadanya dengan penuh tenang dan beradab seolah-olah dia sedang membayar. Seterusnya. Jangan dia membanyakkan soalan kepada gurunya ketika ia letih. Okey, ia ni ia gurunya tu Jangan banyakkan soalan. Kadang-kadang soalan bagus untuk ilmu kan. Tengok keadaan ya. Dahlah ustaz tu ngajar kuliah duha bulan Ramadan. Kan? Bertanya sampai pukul 12. Kan? Sampai ada satu orang ustaz tu dia kata apa? Dia kelas muslimah, dia kata ibu-ibu, kakak-kak. Satu lagi soalan kakak-kak tanya, saya buka mulut keluar api tau. Sebab Ramadan, kuliah duha, tak berhenti-henti lah. Tengok keadaan. Okey, kemudian? Seterusnya? Apabila gurunya berdiri, tak hanya berdiri untuk menghormatinya. Okey. Jangan mengikuti gurunya dengan perkataan atau soalan ketika ia bangkit dari majlisnya. Jangan bertanya kepada gurunya di tengah jalan sehingga ia sampai ke rumahnya atau ke tempat duduknya. Okey. Jangan jahat sangka terhadap gurunya apabila ia melihat gurunya mengerjakan sesuatu perkara kerjaan yang pada zahirnya menyalahi ilmunya. Okay, ini sama juga adab dengan guru. Dia ada dua, yang sifat, yang dalaman, sangka baik tadi, kan? Dan sikap ni yang nampak. Jadi adab ni dia dua, yang sifat dan yang sikap. Kalau kita baca hadis kita akan jumpa kategori ini. Nabi suruh kita bersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhi kalaka sadaqah. Senyuman kamu di hadapan saudara kamu merupakan sedekah. Itu sikap yang nampak. Sikap nampak senyum. Ada yang hati suruh sabar contohnya. Itu yang sifat yang tak nampak Okey, kemudian Ustaz, sila. Maka hendaklah dalam hal ini ia mengingat akan perkataan Nabi Musa alaihissalam bagi Nabi Khidir alaihissalam seperti yang Hmm.
Kemudian muka surat. Tidak ada dia mengingati bahawa sebenarnya dia yang tersalah pada ketika itu, kerana dia hanya memandang hukum yang zahir pada sisinya. Ah, ini kalau yang nak belajar ataupun buku betul-betul lah. Okey. Kemudian fasal yang keempat, adab-adab dengan ibu bapa. Okey, dengan mak ayah dia ada adab dia. So ada adab dengan mak ayah. Okey. Kenapa kita perlu jaga adab? Balik pada pengajian kita yang lepas, kita menjaga adab sebab barakah tu. Keberkatan tu sebab dengan menjaga adab maka lahirlah keberkatan. Sila Ustaz, ada adab pada ibu ayah. Okey, itu adab-adab dengan ibu dan ayah. Okey. Yang pertama sama juga, apabila sebut adab ada dua, satu sikap yang nampak. Kita minta izin kan? Jangan berjalan di hadapan, itu yang nampak. Sifat, jangan memandang hina pada mak ayah, itu sifat. So, adab ada sikap yang nampak dan juga sifat. Okey. Dan yang dikatakan mak ayah di sini, lima jenis mak ayah. Okey. Yang dikatakan mak ayah dekat sini, kita dalam Islam diajar untuk jaga adab kepada lima jenis mak ayah. Yang pertama, mak ayah kandung. Itu mak ayah kita, mak ayah kandung. Yang keduanya, mak ayah tiri. Mak ayah tiri macam mak ayah kita juga. Yang ketiganya, mak ayah susuan. Mak susuan macam mak ayah kita juga. So adab-adab ini kena jaga. Yang keempatnya, mak ayah mertua. Mak ayah mertua macam mak ayah kita. Okey. Dan yang kelimanya, mak ayah angkat yang jaga kita daripada kecil. So jadi yang dikatakan mak ayah ni lima jenis mak ayah. Sekali lagi saya ulang Yang dikatakan mak ayah, lima jenis mak ayah. Pertama, mak ayah kandung. Yang kedua, mak ayah tiri. Yang ketiga, mak ayah susuan. Yang keempat, mak ayah mertua. Dan yang kelima, mak ayah angkat yang jaga kita daripada kecil. Lima jenis mak ayah ni, kita kena jaga adab untuk dapat berkat. Lima jenis mak ayah ni, kita kena jaga adab untuk dapat berkat. Lima-lima ini macam memang mak ayah kita. Bezanya satu saja. Hanya mak ayah kandung mewarisi harta pusaka. Itu je. Mak ayah kandung saja mewarisi harta pusaka. Tapi kena jaga adab, kena jaga akhlak, dia ada doa yang makbul, lima-lima ni. Kan? Sebab tu, ibu-ibu, ayah-ayah saya sekalian, kalau ada orang nak meminang anak kita, benda ni kena sebutkan. Biar dia faham. Sebab hari ini orang tak anggap mak mertua tu macam mak ayah dia. Sebab ilmu, kekurangan ilmu tak tahu. Itu kadang-kadang, wah nak kahwin bukan main lagi. Dah kahwin, dimusuhi mak mertua tu. Okey? Seorang perempuan, apabila dia telah berkahwin dengan seorang lelaki, mana yang lebih utama, suami dia atau mak ayah dia? Siapa dia? Mana lebih utama? Suami dia. Lebih utama suami dia. Habiskan Ustaz, saya adik-beradik semua perempuan. Mak ayah saya siapa nak jaga? Siapa jaga mak ayah isteri kita? Yang jaga kita sebagai suami. Sebab apa? Mak ayah mertua adalah mak ayah kita. Mak ayah mertua adalah mak ayah kita. So, isteri menumpahkan ketaatan kepada kita suami. Mak ayah isteri, mak ayah kita. Mak ayah mertua. Jadi ini kadang-kadang kita tak faham, kita pula marah isteri kita nak berbakti pada mak ayah mertua. Kau jangan, kau
Korang ni derhaka, awak ni taat pada saya, bukan mak awak dah. Ya, habis mak ayah tu, keperluannya, kebajikannya siapa jaga? Kita sebagai suami. Sebab itu mak ayah kita. Kita akan nikah seorang perempuan, mak ayah mertua adalah mak ayah kita. Cantik tak Islam? Kan? Jadi memang dia tumpahkan ketaatan kepada kita. Dia memang semuanya adalah kita dah. Tapi mak ayah dia itu adalah sebahagian daripada hidup kita juga. Barulah nampak, oh Ustaz, habis itu adik-adik saya perempuan semua, siapa nak jaga mak ayah kita? Suami masing-masing ambil peranan. Dah ada orang tanya, Ustaz, mak ayah kandung dengan ayah mak mertua ni, Ustaz. Mana nak dulukan, Ustaz? Soalan itu sendiri dah salah. Mak ayah mertua, mak ayah kandung, mak ayah kita. Tak ada nak mana dulukan. Sama-sama usaha untuk dulukan, yang tak mampu minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dia. Dia bukan cakap, oh mak ayah kita kena dulukan ke, mak ayah mertua kemudian. Tak. Tak mampu minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan ditanya di akhirat nanti. Aku kelemahan aku, ya Allah ampunlah, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah. Kan? Bukan kita kata, oh soalan tu sendiri kadang-kadang, soalan tu siapa maksud tanya? Mak mertua dengan mana? Mak mertua tu mak kita. Mak kita juga. Ya anak-anak kita kan. Ada orang nak meminang anak kita, ajar bab ni dulu. Awak dah tahu mak ayah tu apa takrifan dia? Tanya. Kalau tak tahu, pak cik tak terima awak yang pinangan ni. Tanya, sebab dia tak ada ilmu tu, tak diterangkan. Sebab itulah akhirnya dia tak hormat kita sebagai mak mertua dia. Kan? Ya. Yeah. Itu dalam bahasa Melayu kita. Sebenarnya, hak praktikal, hak dalam Islam. Hak dalam Islam, mak mertua, mak kita. Sebab itu, seorang perempuan kahwin dengan seorang lelaki, bercerai sekalipun, mak mertua tu tak batal sembahyang tau dengan dia. Tak batal sembahyang. Sebab dia dah jadi mak ayah kita. Itu side satu pula. Kita kena faham. Sebagai mak mertua pula. Sebagai pak mertua pula. Ini bukan anak menantu, anak kita. So, dia salah, kena tegur. Kan? Dan anak mertua pula kena tegur, dia faham. Ini mak aku yang tegur. Apa aku nak kasih hati? Kan? Jadi kalau kita faham basic macam ini, mak mertua tegur dengan baik macam anak juga sendiri. Dan menantu tak kecil hati ditegur oleh pak mertua. Ataupun mak mertua. Sebab mak mertua dengan mak kandung sama hak dia. Beza satu je. Tidak mewarisi, mak ibu bapa kandung saja mewarisi harta pusaka. Sebab tu, Tok Guru dulu sebut, kalau kita nak berjaya dalam hidup, carilah doa daripada ibu dan ayah. Okay? Kalau ibu ayah dah tak ada, cari doa pada ibu ayah mertua. Nampak tak? Sebab ibu ayah mertua macam kita. Macam ayah kita. Kalau ibu ayah mertua dah tak ada, cari ibu ayah mertua baru. Itu saya tambah. Tambah saja. Itu gurau saja. Itu saya tambah. Tapi yang kedua, dua tu itu Tok Guru kita ajar. Nak berjaya dalam hidup, cari doa mak ayah. Mak ayah tak ada, cari doa pada ibu ayah mertua. Ibu ayah mertua dah tak ada, itu jawab sendiri. Itu saya ni. Tapi sama je. Jadi ilmu ni sebenarnya sama juga. Sama ada kita memandang apa itu mak ayah dan mak ayah memandang apa itu anak. Kan sama juga. So sama. Tapi kenapa nak jaga adab ni? Adab sebab nak berkat dalam hidup. Adab sebab nak berkat dalam hidup. Lepas tu hari ni kalau kita ada terasa hati dengan mak mertua kan. Pertama minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua minta Allah bantu kita, ya Allah bagilah kekuatan hati aku, ya Allah. Aku memang tak tahanlah dengan mak mertua ni. Mulut dia pepok-pepok. Aduh tak tahanlah, ya Allah kan. Minta ampun dan minta Allah bimbing kita. Bukan kita malaslah. Awak balik kampung awak, saya balik kampung saya. Kan? Apa nilaian sebuah kehidupan keluarga kalau macam tu? Kan? Jadi maknanya baiki. Tak mampu minta ampun, ya Allah. Aku memang tak boleh dengan pak mertua ni. Dia punya garang lain macam. Mak bapak aku sendiri pun tak garang macam ini. Yalah maklumlah, bapak mertua bekas tentera yang ada komand pula tu, biasa marah orang, biasa bagi arahan kat orang, pergi kedai kan, biasa. Kita punya mak ayah cikgu, dalam cikgu seni pula tu. Jadi
kita pun berhalus, mak ayah kita pun berhalus. Maknanya kita dengan mak ayah ni adalah makhluk halus, eh. Dapat makmur tu macam kita memang, ya Allah, tak boleh lah Tuhan. Minta ampun pada Allah, minta Allah bimbing. Ya Allah, aku tolong ampunlah, ampun ya Allah. Itu je. Hidup adalah minta bantuan Allah. Jangan cari puas hati dalam hidup. Kita takkan puas hati dalam hidup. Cari ubat hati. Kalau cari puas hati, kita tidak akan pernah puas dalam hidup kita ni. Ini hadis Nabi SAW sebut. Laukana ibnu Adam wadiyan minaz zahab. Kalaulah anak Adam ada dua lembah daripada emas pun takkan cukup bagi dia. Wala yamla'u jawfi ibni Adam illa turab. Tanah saja mencukupkan perutnya itu. Maknanya kematianlah. Kita cari puas hati takkan puas. Cari ubat hati. Ibu-ibu kakak bergaduh dengan suami kan? Puas hati aku. Takkan puas. Dia takkan puas hati. Kita tengking isteri kita, abang, ayah. Kita rasa macam puas hati. Padan muka isteri aku, aku tengking dia kan. Kita rasa macam puas hati. Tapi hati takkan pernah puas. Cari ubat hati. Hati ni kena ubat selalu. Ubat dengan doa. Minta bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Zikir yang paling bagus untuk kita baca, zikir nama Allah. Ya Allahumma sabar. Ya Ghafur ya Syakur. Ya Ghafur ya Syakur. Ya Ghafur untuk melupakan benda lepas. Ya Syakur untuk minta panduan benda akan datang. Ya Ghafur ya Syakur. Ya Ghafur tu Asmaul Husna, zikir Asmaul Husna. Ya Ghafur ya Syakur, ya Ghafur ya Syakur. Kalau kita ada terlalu grounded dengan masa silam kita, aduh tak tahan dengan mak mertua, tak nak balik kampung macam mana kan, baca zikir ni banyak-banyak. Allah akan beri kekuatan ke hati. Ya Ghafur ya Syakur, ya Ghafur ya Syakur, ya Ghafur ya Syakur. Ya Ghafur untuk kita lepaskan kita punya bebanan yang lepas, ya Ghafur yang untuk yang Syakur yang untuk akan datang. Kan? Ya Ghafur ya Syakur. Okey, kemudian seterusnya, sini Ustaz. Muka surat 150. Ada adab dengan seluruh manusia. Okey, dengan Allah Subhanahu Wa Taala sudah, adab seorang guru sudah, adab seorang murid sudah, adab seorang anak kepada ibu dan ayah sudah. Sekarang ini fasal kelima, adab-adab dengan seluruh manusia. Macam mana dengan adab-adab seluruh manusia itu? Okey, silakan Ustaz. Okey. So itu tiga kelompok manusia yang lain, orang yang tidak kita kenali. Okey, baru jumpa. Contohnya apa? Orang bermusafir. Itu antara orang bermusafir. Contohnya apa? Kawan pada kawan kita. Kita baru kenal. Yang keduanya sahabat karib, orang kita kenal dan baik sangat dengan kita. Yang ketiganya orang yang kita kenal tapi bukan sahabat baik kita. Contoh jiran. Jiran kan kita kenal, tapi bukan kawan baik kita. Contoh pekerja, contoh apa, ketua kita. Kita kenal, tapi mungkin dia bukan kawan baik kita. Ini dia ada adab dia. So, berkaitan dengan ada adab orang yang lain-lain. Pada seluruh manusia yang terbagi pada tiga, iaitu orang kita kenal, sahabat karib dan orang yang tidak kita kenali. Wallahu a'lam bissawab. Kita sambung untuk kelak akan datang. Jadi sekian yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dan lemah itu di kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tu wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sebelum kita habis